Halo teman, teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel, Azul Media Nah di video kali ini kita akan berbagi tutorial Cara menambahkan foto di template Canva HP Namun selanjutnya bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Biar nanti teman-teman tidak ketinggalan tutorial terbaru seputar Canva Nah untuk caranya sebenarnya cukup mudah Pertama silahkan buka aplikasi Canva di HP teman-teman Kemudian selanjutnya ya teman-teman ketikan di pencarian teman-teman pengen template apa kita coba cari templatenya terlebih dahulu misal teman-teman pengen bahasanya di template twibbon ya oke twibbonnya sudah dapat tinggal kita masukkan aja fotonya misal kita ingin menambahkan ke yang twibbon yang ini ya kita klik aja templatenya nah untuk masukkan foto kita ke template teman, -teman tinggal klik aja fotonya misal yang ini kita ingin ganti maka nanti ketika kita klik itu di bagian sini itu ada tulisan ganti ya fitur ganti tinggal kita klik aja ganti udah masuk ke unggahan dan silakan unggah file dan silakan teman, -teman cari foto yang ingin teman, teman jadikan sebagai pengganti ya di sini karena uh, di menu gambar saya ada foto di folder ini kita masukkan aja seperti ini dan silahkan tunggu proses unggahnya ya nah di sini filenya sudah diunggah tinggal kita klik aja fotonya kemudian tinggal kita atur aja untuk ukurannya ya besar kecilnya tinggal teman-teman klik dua kali seperti ini dan silahkan teman-teman tinggal perbesar aja sesuaikan dengan ukuran yang pengen teman-teman pasang oke kalau sudah teman-teman bisa klik aja selesai dan ini sudah selesai dan ini hasilnya cara masukkan atau cara menambahkan foto di template Canva HP ya. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya dari kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.